Okay, kita punya gate nanti dekat C14, pergi ke Turkey dulu. Flight dalam 14 jam sebelum kita meneruskan perjalanan. Tapi ada 14 jam dekat Turkey, layover. Member Turkish Airlines flight TK-63 to Istanbul is now ready for boarding. We would like to invite passengers requiring special assistance and passengers with small children to board the aircraft. All business class passengers may proceed for boarding through door sign A. Okay, jom. Business class. Elite and Starless Gold Camel. Okay, kita sekarang nak naik dah. Kata bang, kita bawa dua beg, satu ni beg biasa, satu beg laptop. Bawa pun lima lah. InsyaAllah. Bye-bye. Okay, kita punya flight hari ni agak penuh. Kita naik A330. Dan perjalanan kita ke Istanbul akan memakan masa selama 11 jam insyaAllah. Dan sesampai di Istanbul, kita akan layover 14 jam dan teruskan perjalanan ke New York City. Nantikan. Okay, so far so good. Darah tutup, sebelah ni kosong. Mungkin kita boleh baring. Tapi ada persaingan daripada sebelah sana. Kalau nak baring, kena baring 2 kursi saja. Okay, ni some statistic. 4 minit sudah berlalu. Kita akan terbang selama 10 jam, 11 jam insyaAllah. Okay, ni makanan yang dia bagi. Kat sini ada roti panas lagi. Lepas tu kita tengok dekat dalam ni ada apa. Ni macam ada salad dengan ayam. Salad ni, ya kot. Lepas tu sini ada udang. Sini ada macam kek. Kek, sandwich, saya pun tak pasti. Nak buka lah. Panas, ada beef dengan mashed potato. Okay, basically burger dengan mashed potato. Lepas tu dekat sini kita ada green salad with prawn. Lepas tu ada grilled chicken breast and eggplant salad. Eggplant ni terung lah kot. Dan ada butter, kita makan roti dulu lah. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Sekarang saya berada dekat area Istanbul, Turki. Jadi kat Istanbul sekarang pukul 2 pagi. Lagi sejam 44 minit untuk sampai ke Istanbul. Jadi untuk pagi ni, ni kita pergi ke kamar terbang. Semua orang sibuk untuk menyediakan sarapan pagi 2 jam sebelum turun. Jadi tak sure sama ada nampak atau tidak dekat sini. Dekat sini dia bagi buah-buahan. Dia bagi cheese. Lepas tu air cherry. Sorry gelap eh. Dan dia kata omelette. Mereka kata apa? Telur. Omelette telur for breakfast. Itu dia. Ada omelette, ada mushroom dengan ada tomato. Itu dia. That's our breakfast dengan kapal terbang Turkish Airlines. Biasanya dia pun bagi roti juga. Oh, ada. Thank you. Nah, dapat roti. Ada roti. Itu ni sudu garfu. Buka ni, dia ada butter dengan jam. Let's have breakfast. Bismillah. Okay, kita nak sampai dah. Lagi 23 minit saja lagi. And dia tengah descending lah. Tengah turun. Kita akan berhenti dekat Istanbul. Target sampai pukul 4. 10 ke 4.10 lah. InsyaAllah. Jadi cabin sudah di prepare. Semua orang diminta untuk simpankan tray. Lepas tu semua alatan elektronik dicabut daripada kapal terbang. Okay, memandangkan temperature dekat Istanbul dalam 15 ke 18 degree Celsius, semua orang cepat-cepat pakai baju sejuk. Termasuklah saya. Okay, keluar-keluar je. Kita nak pergi dekat international transfer Istanbul. Sekarang pukul 4. Okay, apparently ni adalah Istanbul airport yang baru. Yang kali ni bukan macam yang lama yang boleh direct pergi ke city naik train. Yang ni leceh sikit lah. Tapi kita ada banyak masa. Kita akan spend time sikit pergi Istanbul. Hopefully dapat makan kebab lah. Misi kita adalah makan kebab yang terbaik. Jalan dekat 5 minit punyalah besar. Sampai nampak ada banyak bagi-bagi ni yang membantu orang untuk travel dekat dalam dia punya airport ni. Besar gila. Kita datang daripada sana.
Cari tengok. Yang sana pun dah penat nak jauh ni. Gila jauh. Jauh gila, besar gila airport ni. Lepas tu adalah normal. Orang tidur-tidur dekat airport berdekatan dengan charger-charger ni. Dan kita tengok. Kita punya flight next to New York. New York berapa eh? Oh tak ada lagi. Kitanya petang. Kalau dekat Indonesia bebek ni itik, kat sini bebek tu baby. Ni ada baby room special lah. Okay, agak confusing di sini. Semua orang diminta untuk masuk yang international transfer tu. Tapi tak pandai nak cari gate keluar dia. Saya pun tak tahu. Okay, kita dah sampai dekat area international departure. Tapi kita nak pergi bandar dia. Tak tahu bandar dia kat mana pula. Tak tengok lah. Tanya kaunter pertanyaan. Malu bertanya sesat jalan. Jadi kita kena rajin bertanya bila kita travel. Eh? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Memang ramai gila orang dekat Istanbul Airport ni. Jadi, ni airport baru yang besar tu. Jadi kita diminta kalau nak keluar ke Istanbul, pusing kiri kat sebelah ni. Jalan terus, ada tempat simpan beg. Kita tengok dulu harga beg kalau simpan dia mahal. Kita bawa sekali lah. So, saya bawa 2 beg. Nak jalan Istanbul leceh. Jadi, itulah cerita dia. Jadi kita tengok tempat dia. Tempat keluar, tempat beg. Simpan. Dan kita jalan Istanbul. Kita nak cari kebab dan lamacun. Mengikut kata adik saya. Okay. Lounge item. Spa beauty. And kita nampak dekat situ. Leave luggage. Or left luggage lah. Kita tengok berapa harga dia. Ada massage sekali. Jadi massage saya sekejap. Mahal lah. Ni left luggage dia punya cost. Okay, untuk tinggalkan bag dekat sini. Satu hari 16 euro. Yang tak boleh guna cash, kena guna credit card atau debit card, kita try. Harga dia 16 euro untuk luggage besar ni. Okay, dapat sekeping, bayar nanti bila ambil balik. So kena ingat balik tempat ni. Sebab saya ambil video ni supaya saya ingat tak lupa. Depan hotel air. Okay, cari cikis. Lepas tu betul lah. Kita naik public transportation. Public transport tingkat 2. And ni harga-harga dia, harga dia, tempat dia. Public transportation. Transportation floor tingkat 2. Kita naik Havais. Jom. Kat luar tu banyak sangat ulat-ulat dia. Jaga-jaga. Kan, turun. Tingkat 2. Tinggal 14 minit ke 22 minit kalau berjalan. Jadi make sure nanti kita datang sini awal sikit lah.